Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita bakalan menggrebek sound, paket sound guys ini. Spesial kita grebek di rumahnya orang yang tukang jualan sound system, alias ya tukang maketi sound ya teman-teman. Dia itu jualan paket-paket sound system tentunya dengan harga murah. Ini lokasinya ada di Prambon, Tugu, Trenggalek, Jawa Timur ya bos ya. Nah, kali ini kita bakalan mereview paket sound speknya ini. Ya bisa dibilang gediatur ya teman-teman, karena ini 15 inci. Dan ini sangat cocok sekali digunakan spek rumahan ataupun spek hajatan, digunakan untuk sound control guys. Lihat di sana sudah ada dan mending sekali itu. Siap kita grebek ya teman-teman. Ini orang yang kita grebek ini tukang maketi salon ya teman-teman. Oke langsung aja kita grebek ke ownernya. Ini Agia ya teman-teman ya. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini dengan Mas siapa namanya? Mas Heru Fajar. Mas Heru Fajar. Nah, iya. Ini benar Mas ya, ini sampai ini tukang paket-paket sound itu ya. Iya, tukang Mas. Jualan ya. Nah, kalau kalian nanti ingin pesan atau gimana nanti bisa dicek ya di deskripsi, tak taruh nomor WA-nya ya nanti iya. Biar teman-teman yang mau ingin tahu, ingin beli atau gimana bisa di deskripsi itu ada nomor WA-nya Mas Heru ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini kita pada video kali ini mau review paket sound kelas berapa juta Mas ini? 8,8 juta. Ya. 8,8 juta. Ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kira-kira apa saja yang bakalan didapat jika kalian membeli dengan harga 8,8 juta, kira-kira apa saja yang akan didapat, nanti simak saja videonya. Jangan di-skip. Kalau di-skip nanti wah bisa gawat guys ya, karena ini urusannya duit gitu. Duit. Oke, seperti itu. Ini sampean ini umur berapa, Mas? Umur 19, Mas. Umur 19 tahun. Berarti sudah lulus sekolah ya? Sudah, Mas. Sudah lulus. Oke, langsung saja, Mas. Kita ke sana dulu. Oke, siap. Ini paket sound kelas 8,8 juta ya teman-teman, 8 juta lebih 800 ribu. Wah mantap guys ini. Kita lihat dari jarak jauh dulu. Seperti ini untuk speknya. Nah seperti ini ya. Box planar juga box SR-an. Dari samping seperti ini. Murah loh guys ya, hanya 8,8 juta. Nah, Mas ini paket seperti ini harga segitu. Ini box planarnya ini apakah sudah ditekstur atau yang masih mentah seperti ini untuk paket 8,8 juta? Untuk paket 8,8 juta semua sudah finishing. Oh, jadi Mas untuk grill, ya? Paket 8,8 juta sudah di finishing ya? Iya, sudah. Sudah ada grillnya apa belum? Sudah grill juga. Jadi sudah wes siap anu, siap golek duit Mas ya cara jawane. Iya, ini guys ya, paket 8,8 juta ini sudah finishing halus seperti yang atas itu Mas ya. Sudah finishing halus dan juga sudah full grill karena ini masih proses Mas ya. Masih proses. Jadi kalau kalian pesan 8,8 juta itu
kalian bakalan dapat yang mulus dan juga sudah full grill. Warnanya juga hitam mulus, Mas ya. Seperti iya, itu. Tok dari belakang seperti ini. Juga sudah full spikon, juga soket spikon ya. Wis seperti itu ya. Soket full BMA, dijamin awet. Atasannya juga seperti itu. Nah, sekarang kita tanyakan untuk spek-spek amunisi yang digunakan. Nah, di sini ada box SR, Mas ya. Iya. Box tipe SR ini berapa inci ini? 12 inci double tweeter. 12 inci double tweeter. Untuk speaker 12 incinya menggunakan produknya dari apa, Mas ini? Dari speaker JIC, Mas. Dari JIC, tipenya apa? 12050. Tipenya 12050 ya. Ini double ya, dulur-dulur. Kalau yang atasnya itu, Mas, tweeternya pakai apa ini? Tweeter RCFN450. RCFN450 ya. Untuk horn-nya itu dari plastik atau cor? Dari plastik. Dari plastik, tapi yang tebel ya. Jadi kualitasnya bagus ya, teman-teman. Ini mainnya gimana, Mas? Ini pasif atau gimana ini? Ini mainnya pasif, Mas. Jadi pakai crossover pasif ya? Iya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mas, just seperti biasanya ini ya. Kebanyakan orang kalau SR ini mainnya pasif. Juga sudah ada handle-nya. Handle-nya langsung dari box-nya, teman-teman. Jadi lebih simpel. Nah, untuk dari dekat seperti ini. Ini finishing-nya apa, Mas, ini? Ini menggunakan prismatik, Mas. Menggunakan cat prismatik. Nah, itu menggunakan cat prismatik ya, teman-teman ya. Ini juga produk terbagus ya, ini menurut saya untuk prismatik itu. Bahkan Brewo Audio itu katanya juga menggunakan prismatik ya, guys ya. Kuat ini. Jos. Untuk grillnya seperti ini. Mantap, dulur. Ini belum ada sponnya ya. Belum, Mas. Belum ada sponnya. Ini sudah termasuk talinya atau belum, Mas, itu paket segitu? Sudah, Mas. Sudah juga. Diganti yang baru. Diganti yang baru. Oh, mantap-mantap. Nah, untuk yang bawah sini ada box planar double 15 inci. Ini kalau kalian beli yang paket 8,8, ini sudah full finishing halus mantap. Yang pokoknya warnanya seperti yang atas itu ya. Sudah grill juga. Wes siap golek duit pokoknya. Golek duit, wet. Di sini untuk amunisi yang digunakan apa, Mas, ini? Ini speaker 15 in BNC TBX100. Speakernya 15 inci untuk produknya dari BNC TBX100 ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini ya sudah tidak diragukan lagi. Untuk magnetnya kira-kira segini ya. 15 inci. Sepulnya 4 inci, guys. Sepul 4 inci. Jos, wes. Untuk yang bawah sini sama atau gimana, Mas? Sama, Mas. Sama ya, sama, dulur. Ini juga baru, bukan kok sepulan, bukan kok luru muram-muran, tapi ini baru, ngerayen, jos. Kerdusnya ya seenak lur jaraknya. Nah, seperti ini. Paket 8,8 juta. 8,8 juta. Atasannya bisa request makelan are atau box SR. Atasannya juga bisa request ya, dulur-dulur ya. Bukan hanya tampilan seperti ini saja. Jadi juga bisa request pakai line are, Mas ya. Model line are juga bisa. Mantap, dulur. Nah, ini kira-kira sudah dapat ini jagraknya juga apa belum, Mas, ini? Tidak termasuk ya dulur-dulur. Kalian bisa buat sendiri karena buat seperti ini tuh juga mudah. Ini mainnya 2W, Mas ya, berarti. Main 2W. 2W. Di sini tuh kabelnya juga termasuk, Mas ya. Termasuk, Mas. Kabelnya juga termasuk. Ini kabel berapa meter ini? 20 meter kali 2 ya ini. Iya. Jadi totalnya ada 2 kabel, guys, karena main 2W, yang satu untuk low sub, Mas ya, dan yang satunya untuk mid high-nya. 20 meter, ini juga 20 meter. Jos, ini juga khusus kabel speaker ya, teman-teman ya. Ini ada tulisannya Professional Speaker Kabel Audio Monster. Jos, wes. Dari belakang seperti itu tadi. Wes, yuk langsung aja kita ke amunisi yang digunakan ini apa saja ini kira-kira. Di sini langsung aja, guys, kita review ya. Yang paling atas ini ada mixer. Ini mixernya termasuk, Mas, ya? Termasuk, Mas. Mixer juga termasuk. Ini mixernya berapa channel ini? 8 channel dari Soundcraft. Produknya Soundcraft ya. Soundcraft ini sudah ada efeknya, Mas. Sudah, Mas. Sudah ada efeknya. Just wes pokoknya.
Dua iki wis kena dingge job kecil-kecilan ya dulur, ataupun digunakan untuk kontrolan wong mantu itu sangat cukup sekali karena speknya ya kebanyakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk apa Mas ini? Output ya. Iya. Ini untuk output. Ini apa ini? Itu WhatsApp. 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 Auk. Oh, seperti itu ya. Nah, ini untuk dari HP ya. Iya. Dari HP. Soundcraft 8 channel sudah cukup. Untuk aksesorisnya Mas ini apa kira-kira? Ini menggunakan crossover rakitan. Crossover rakitan. Pakai build up, pakai crossover DBX. Ini kalau 8,8 juta ini paketnya pakai crossover rakitan atau yang build up Mas kira-kira? Build up, Mas. Build up ya. Jadi bukan yang ini ya kalau ada yang pesan ya. Jadi kalau ada yang pesan paket 8,8 juta ini bukan crossover ini ya teman-teman yang digunakan. Ini hanya uji coba saja Mas ya. Kalau kalian beli yang harga 8,8 juta paket soundnya, kalian akan mendapatkan juga yang namanya crossover build up dari produknya DBX Mas ya, seperti itu. Kalau ini termasuk apa belum ini MP3-nya? Tidak termasuk. Mas. Tidak termasuk ya teman-teman, kalian bisa dengarkan sendiri. Tidak termasuk ini untuk jajal-jajalan. Jajal-jajalan. Kalau ini Mas, ada termasuk atau tidak? Ada termasuk Mas. Ada termasuk. Ada juga termasuk ya untuk Herkis. Herkis sederhana. Dimasukkan jadi satu ya. Jadi iya. Lebih simpel ya dulur. Dan selanjutnya di sini powernya ini Mas ya. Iya rakitan. Powernya rakitan ya dulur, untuk paket 8,8 juta powernya rakitan. Bisa dijelaskan Mas untuk spek-speknya? Ini power menggunakan trafo donut 10 ampere. Trafo donut 10 ampere guys. CT-55 menggunakan driver power SOCL modif flat. Menggunakan driver SOCL ya, iya. SOCL modif flat. Flat. Untuk finalnya Mas, menggunakan 4 set karena hanya 4 set. 4 set ya per channelnya ini, 4 set. Mereknya apa finalnya? Toshiba 5200 ya. Nah, kalau kalian ingin tahu spek lebih lengkapnya bisa ditanyakan WA-nya Mas Heru, ini ada di deskripsi. Bisa cek di YouTube saya. Bisa juga dicek ini karena juga punya YouTube ya guys ya. Nah, ini Mas Heru juga punya YouTube. Bisa dibuka Mas HP-nya, nah, HP-nya ya, nama YouTube-nya apa? Biar teman-teman kalau ingin tahu lebih lengkapnya bisa di-subscribe di channel YouTube-nya Mas Heru dulur-dulur. Ini ya. Kalau kalian ingin tahu, nah, subscribernya sudah 2000. Baru 1 minggu ini. Baru 1 minggu sudah 2000 guys ya, mantap sekali. Namanya Heru Official. Nah, ini ya guys ya, Heru Official. Nama channel YouTube-nya silakan di-subscribe. Ini isinya tentang sound-sound juga Mas ya, iya, atau paket-paket sound. Oke, seperti itu. Just wes pokoknya untuk kabel-kabel ini Mas, ini sudah termasuk apa belum ini kabel, kabel jumper-jumper itu sudah termasuk ya? Termasuk. Sudah termasuk ya. Dari belakang seperti ini. Sudah termasuk panel kecil ini apa belum Mas? Instalasi seperti ini. Sudah Mas. Sudah juga. Sudah termasuk juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk powernya seperti ini, untuk tampak belakangnya ini walaupun power rakitan ya, tapi speknya ini ya cukup mendekati dengan build up ya teman-teman. Di sini ada inputnya, ini output, dan ini untuk output yang menggunakan bedding post. Ini saklarnya memang ada di belakang Mas ya? Iya. Saklarnya ada di belakang stereo ya teman. Stereo paralel. Oh ini untuk mengubah jalur ya? Iya. Untuk mengubah jalur ini ya guys ya. Oke, seperti itu. Untuk kelistrikan ini menggunakan berapa watt? Listrik 450 watt. 450 watt. Pernah jeglek atau tidak, Mas? Kalau buat los-losan jeglek, Mas. Kalau buat los-losan jeglek. Jadi kalau ingin los-losan ya minimal 900 watt ya, minimal 900 watt. Oke, jos lah pokoknya trafo 10 ampere Mas ya tadi. 10 ampere donat. Oke guys, kurang lebih seperti itu yang sudah kita review secara full set ya. Kalau kalian masih bingung ataupun ingin bertanya tentang apa, bisa berkomentar di bawah video ini ataupun langsung WA saja ke Mas Heru guys ya. Nomor WA-nya ada di deskripsi ataupun langsung kunjungi channel YouTube-nya.
Oke, langsung aja kita dengarkan cek sound dari paket sound 8,8 juta ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita pakai dua lagu. Yang pertama kita cek sound pakai DJ, yang kedua kita cek sound pakai dangdut ya dulur-dulur. Oke, untuk lagu DJ-nya sudah siap mas? Sudah. Spesial kita cek sound pakai DJ solawat ya teman-teman. Semoga tidak ada CR. Oke mas, langsung saja. Oke dulur-dulur ya, kurang lebih untuk spek DJ seperti itu ya, sangat mantap sekali. Bahkan untuk untuk kaca-kaca juga SPS itu juga ikut bergoyang guys ya, alias melu bergetar ya. Padahal ini speknya 15 inci double seperti ini. Memang ini kalau menurut suara ini sangat mantap sekali ya. Untuk paket seperti itu sangat murah sekali ya guys, untuk menurut saya. Untuk
buat DJ-an juga mantap, guys. Oke, sekarang kita coba untuk lagu dangdut. Oke, Mas, lagu dangdutnya sudah siap. Oke, guys, ini lagunya dari, kalau kalian ingin tahu ya, ini di channelnya SP Project Trenggalek, bisa dicari ya. Oke, seperti itu. Oke, langsung aja, Mas. Oke, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi dari paket 8,8 juta. Untuk DJ sangat cocok, untuk dangdut juga sangat cocok ya, seperti itu. Kira-kira ingin request untuk speakernya itu bisa, Mas, ya? Kalau bisa, Mas. Merek dengan tipe itu bisa request ya? Bisa, pokoknya request menyesuaikan budget ya tentunya. Iya. Tentunya menyesuaikan budget. Dan bisa letak magnetnya di luar atau di dalam itu juga bisa ya, request bisa. Juga bisa, guys ya. Itu tergantung selera dari pemesannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, guys. Untuk spek dari paket 8,8 juta
itu menurut saya sangat cocok sekali digunakan untuk kelas rumahan ataupun bisa digunakan untuk spek kecil-kecilan, hajatan kecil-kecilan guys, seperti akeko, selametan wis kehoreken Mas yo iki. Nang koco SBS padha keder kabeh guys iki mangkes ya. Ngeri ya. Seperti itu ataupun digunakan untuk kontrol untuk sound panggung wong mantu, ini sangat cocok sekali Mas ya. Sangat cocok sekali untuk monitor, dijamin puas ya guys ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja dari video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Bagi yang belum bisa ditekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos.